Hi everyone, welcome to UBR Times. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga kalian selalu dalam keadaan baik. Bagi kalian pecinta K-drama, kalian harus bergembira karena SBS sedang mempersiapkan drama terbaru berjudul Deluxe Taksi. Pihak dari SBS sendiri telah mengumumkan tentang siapa saja aktor yang akan bermain dalam drama ini. Salah satunya adalah Lee Ji-hoon. Di samping itu, untuk menyutradarai drama ini, Park Jun-woo ditunjuk sebagai pengarah adegan dalam drama terbaru ini, dibantu oleh penulis naskah populer Oh Sang-hoon. Dilansir dari Supir, drama terbaru yang akan tayang tahun ini memiliki judul yang sama dengan karya asli webtoon tersebut, yaitu Deluxe Taksi. Banyak aktris dan aktor yang akan bergabung membintangi drama ini. Selain Lee Ji-hoon, ada juga Naoyeon April, Yesom, serta aktor kawakan Kim Yoo-sung. Deluxe Taksi adalah drama yang bergenre thriller, mengangkat kisah tentang Lee Ji-hoon yang berperan sebagai Kim Do-gi, seorang mantan dari perwira tentara khusus yang kemudian bekerja sebagai seorang supir taksi. Ia menjadi seorang pengemudi taksi yang unik karena memiliki intuisi tajam, keberanian, serta penilaian yang akurat. Bahkan, keterampilannya dalam aksi fisik membuatnya semakin menarik saat dia mampu bertahan melawan beberapa orang sekaligus. Esom akan berperan sebagai Kang Hana, yang merupakan seorang jaksa penuntut. Ia bekerja keras untuk menuntaskan permasalahan hukum demi menegakkan keadilan. Ia hadir dengan karakter yang cantik, memiliki penampilan elit, sifat yang jujur dan terbuka. Akan tetapi, ia mempunyai satu kekurangan, yaitu kebiasaan melakukan kekerasan saat berhadapan dengan ketidakadilan. Selanjutnya, sang aktor senior Kim Yoo-sung akan berperan sebagai CEO dari perusahaan taksi Misterius, bernama Jang Seung-chul. Ia merupakan seorang kepala operasi yang akan menghukum siapa saja yang mengakali dan mengelabuhi hukum. Jang Seung-chul merupakan orang yang lembut dan hangat terhadap korban, namun akan bersikap kejam dalam menemukan pelaku. Sementara itu, Naoyeon April akan memerankan Go Yeon, seorang peretas yang bekerja dalam perusahaan layanan taksi tersebut. Ia ahli dalam menemukan serta mengungkap segala informasi pribadi seseorang. Dia juga ahli dalam menggunakan perangkat digital. Ia akan menjadi kaki tangan dan mata seorang Kim Do-gi. Berdasarkan laporan tersebut, drama Deluxe Taksi ini akan mengangkat sutradara Park Jun-woo, yang telah kita ketahui bahwa ia adalah seorang sutradara yang berhasil menggarap Doktor Detektif. Sementara sang penulis skenario adalah penulis Fabricate City. Diperkirakan akan menayangkan sebanyak 16 episode, drama ini direncanakan akan tayang perdana pada April 2021 mendatang.